Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial, yaitu cara menggunakan MyChat atau MiChat. Dan cara mengaktifkannya atau meregistrasinya cukup mudah, namun tidak perlu saya sebutkan di sini. Yang perlu saya sebutkan yaitu cara menggunakannya, yaitu seumpama kita mau melihat profil ini, foto profil saya ada privasi, ada kodenya, my QR code. Kita tunggu sejenak. Nah, ini dia, kita punya my QR code untuk berteman. Selanjutnya setting atau pengaturan cara mengendalikan HP orang lain. Ini notifikasi, sudah aktif semua. General. Sudah aktif. Ada yang cara membuka pesan. Ini ada yang mengirimkan WA ke saya. Namanya Adi. Dia membalas pesan saya karena tadi saya mengirim WA ke dia. Selanjutnya kita kembali. Ini dia nomor WA-nya. Seumpama kita mau mengirimkan promosi sama teman kita, kita pilih foto promosi yang kita inginkan. Mohon tunggu sebentar. Ini dia fotonya. Kita tinggal pilih promosi apa saja yang ingin kita kirimkan. Mohon tunggu sejenak, sedang mencari foto promosi saya, yaitu promosi channel YouTube saya. Ini dia channel saya. Mohon tunggu. Kita pilih send untuk mengirimnya. Sedang mengirim. Tunggu sampai berhasil. Ini sudah berhasil. Kita kembali. Untuk melihat kontak, kita pilih kontak. Ini ada kontak saya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sudah 10 orang. Teman chatting. Ini. Untuk mencet baru kita menggunakan Vivel Nerba. Di sini cukup sekian. Ini dia orang yang berhasil kita cari melalui Vivel Nerba. Sekian, jangan lupa like video saya dan subscribe channel saya, Syahrudin Ibnu Arabi channel, dan share video saya agar manfaatnya lebih luas, serta beri komentar yang bermanfaat agar channel saya semakin berkembang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.